Kebakaran sound system terjadi di Desa Pager, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan pada Sabtu malam. Api melahap habis peralatan sound system milik Nurjaya Audio asal Malang yang tengah melakukan cek sound untuk persiapan karnaval di desa setempat. Dari informasi dan video yang beredar, tampak peralatan sound system yang berada di atas truk habis dilahap api. Warga yang berada di lokasi panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun, kobaran api yang cepat membesar membuat upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Belum ada informasi lebih lanjut terkait penyebab kebakaran itu. Namun, peristiwa ini dipastikan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemilik peralatan sound system tersebut.